Berikut ini merupakan hasil pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 hari ini, beserta bagian babak 16 besar top skor dan top assist, serta jadwal selanjutnya 16 besar Piala Dunia U17 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap pertandingan Piala Dunia U17 2023. Dari pertandingan Piala Dunia U17 2023 sebelumnya, Timnas Brazil berhasil menang dengan skor akhir 1-3 atas Timnas Ekuador. Pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Spanyol. Pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Amerika Serikat berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Timnas Jerman. Pertandingan antara Timnas Mali versus Timnas Meksiko berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Timnas Mali. Pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Venezuela berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Timnas Argentina. Pertandingan antara Timnas Maroko versus Timnas Iran, Timnas Maroko berhasil menang atas Timnas Iran. Berikut hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini, Rabu tanggal 22 November 2023. Pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Uzbekistan. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Elias Nogueira dari Timnas Brazil dengan torehan 4 gol. Dan di peringkat kedua ada Rento Takauka dari Timnas Jepang dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Estavo Gonçalves dari Timnas Brazil dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Abdel Mali dari Timnas Maroko dengan torehan 3 assist. Berikut bagian babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Oke, yang pertama hasil pertandingan antara Timnas Ekuador versus Timnas Brazil. Timnas Brazil berhasil menang atas Timnas Ekuador. Dengan hasil tersebut, Timnas Brazil lolos ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2023. Di babak 8 besar, Timnas Brazil akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Venezuela, yaitu Timnas Argentina. Selanjutnya dari hasil pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Jepang, Timnas Spanyol berhasil menang atas Timnas Jepang. Dengan hasil tersebut, Timnas Spanyol lolos ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2023. Di babak 8 besar, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Amerika Serikat, yaitu Timnas Jerman. Selanjutnya dari hasil pertandingan antara Timnas Mali versus Timnas Meksiko, Timnas Mali berhasil menang atas Timnas Meksiko. Dengan hasil tersebut, Timnas Mali lolos ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2023. Di babak 8 besar, Timnas Mali akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Timnas Maroko versus Timnas Iran, yaitu Timnas Maroko. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, akan ada pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Senegal pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan Videocom.